Okey, nak beli rumah impian tapi tak tahu nak start macam mana. Okey, korang jangan risau, saya ada tips untuk korang. Okey, jom kita tengok 10 langkah mudah nak beli rumah impian korang. Jom. Okey, pertama, tentukan bajet. Kena tahu bajet kita dulu, buat anggaran berapa yang kita mampu nak bayar setiap bulan untuk rumah impian kita tu. Ingat, jangan sampai tercekik nanti. Okey, yang kedua, cari lokasi strategik. Lokasi memang penting kan? Pilih area yang sesuai dengan keperluan kita. Jangan lupa, fikir pasal kemudahan awam, sekolah, kena makan dan lain-lain. Okey, ketiga, buat kajian pasaran. Nak beli rumah, kena buat kajian pasaran dulu. Tengok harga rumah sekitar dan jangan lupa tanya ejen tanah macam saya ni. Okey, keempat, apply pinjaman perumahan. Pastikan korang dah semak kelayakan pinjaman sebelum apply. Pilih jenis pinjaman yang sesuai dengan bajet dan keperluan kita. Kelima, okey, semak dan uruskan dokumen. Pilih dah jumpa rumah impian, jangan lupa semak dokumen seperti hak milik, geran dan sijil layak menduduki, uruskan segala urusan guaman dan cukai yang perlu. Jadi keenam, pertimbangkan masa depan. Sebelum beli rumah, fikirkan juga tentang masa depan kita. Pertimbangkan potensi kenaikan harga tanah dan perkembangan kawasan sekitar. Okey, ketujuh, jangan lupa insurans. Pastikan korang ada insurans perumahan yang sesuai untuk melindungi rumah impian dari risiko kebakaran, banjir dan sebagainya. Kekelapan, pemeriksaan fizikal rumah. Sebelum beli, pastikan korang dah periksa keadaan fizikal rumah seperti struktur, bangunan, kebocoran, sistem, pipe dan lain-lain. Okay, yang kesembilan, renovasi dan pembelanjaan tambahan. Okay, jangan lupa bajetkan duit untuk renovation dan pembelanjaan tambahan yang mungkin diperlukan lepas beli rumah. Seperti nak repair, kerosakan atau menambah apa-apa kemudahan. Okey, yang ke-10, berunding dengan penjual. Jangan segan untuk berunding dengan penjual tentang harga dan syarat pembelian. Kalau ada isu yang tak jelas, tanya je sampai puas hati. Okey, jadi tu dia 10 langkah mudah untuk beli rumah impian. So ingat, jangan cepat melatah, ambil masa untuk buat kajian dan pastikan semua urusan lancar dan selamat mencari rumah impian guys.